Assalamualaikum, apa khabar semua yang menyaksikan Pakcik waktu ni? Ha, dah makan ke korang semua? Okey, untuk waktu ini, waktu yang sangat-sangat orang kata... Sekejap ya, Pakcik nak setting Pakcik punya handphone ni. Waktu yang sangat-sangat dekat jam 5. Terima kasih untuk yang menyaksikan Pakcik. Wah, nampaknya gelap sikit bahagian Syampul Razali. Terima kasih di Pakcik. Tak payah petang ni. Hai, Danisa, apa hadir? Ya Allah, hadir juga. So, apa kata untuk waktu ni, Pakcik nak share kepada anda semua macam mana nak dapatkan barangan yang cukup-cukup best. Jadi, Pakcik ada 2-3 kotak untuk Pakcik share kepada anda. Okay. So, antara produk-produk yang Pakcik nak kasih habis petang ni, so, petang ni Pakcik nak buat live untuk tapawe kan, kita kena bagi masa lah untuk tapawe dan juga untuk apa sahaja kita buat, kita kena orang kata sentiasa bersemangat dalam apa sahaja kehidupan kita, walaupun kita ada dugaan dan cabaran, itu tolak ke tepi. Yang penting Pakcik petang ni selama berapa minit sahaja Pakcik nak share macam mana untuk anda dapatkan barang-barang yang dengan harga yang berpatutan. Wah, Pakcik punya perut ni dah nampak kecil sikit dia hari tu, macam besar sikit ni sekarang, dah okey sikit sebab Pakcik minum air daripada tajaan Dr. Amsyah ni. Kalau boleh tengok tajaan Dr. Amsyah, ha ni air tajaan Dr. Amsyah, kita nak minum sikit lah, kita nak minum ya. Mana pula Pakcik punya cawan ni ya? Alright, kita nak minum air dulu. Okey, untuk waktu ni terima kasih, kejap minum air. So kita duduk sandar macam ni tak apa ya. Okey, untuk anda semua, petang ini juga Pakcik nak bagi tahu yang tahniah kepada semua yang support Pakcik. Sales terkumpul sehingga 28 hari bulan telah mencecah ke angka 600,000. Pakcik ucapkan terima kasih kepada semua yang menyumbang pada angka ni. Pakcik sayang korang semua, tim Pakcik dari seluruh Malaysia, wah seluruh dunia pula, seluruh Malaysia dan Pakcik yakin anda juga mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Dan tahniah kepada dua pemenang ataupun penerima kereta, iaitu Yunaiza dan juga MKH Aikal, kerana berjaya mendapat kereta percuma. Untuk anda semua, Pakcik nak kasih untuk anda habiskan barang yang ada dekat dalam bonet kereta Pakcik. So Pakcik nak pergi ambil barang dekat bonet kereta, ada 3 kotak. So untuk petang ni 1 kotak sahaja. Cara nak beli barang ni senang sahaja, cara nak beli dia, anda perlu tangkap gambar ya, tangkap gambar atau print screen, dan hanya anda WhatsApp saja kepada Pakcik, dan Pakcik ada pinkan nombor WhatsApp Pakcik dekat dalam ni. Okey, so Pakcik akan ada sekejap ya, Pakcik akan pin sekejap di Syamputra Razali dan juga di Pakcik Tupperware. Sekejap ya Pakcik print. Alright, mudah saja, korang hanya perlu ambil print screen dan terus korang bagi tahu Pakcik, Pakcik saya nak beli dengan harga tu. Yeah? Harga Pakcik tak bagi tahu sebab Pakcik nak bagi yang special, sangat-sangat special. So nantikan Pakcik nak bagi tahu. Memang terbaik. Sebab Pakcik nak kasih clear saja, esok Pakcik post, petang ni bayar, esok post. Esok hari Sabtu dan Ahad adalah hari post Pakcik. Kalau korang tak rebut peluang ni, siapa lagi yang rebut? Memang dia terbaik. So Pakcik nak ambil barang, so korang tunggu sekejap ya. Pakcik nak ambil barang Pakcik, tunggu sekejap. Ini dia. Barang Pakcik dah sampai dah. Okey. So Pakcik nak share barang Pakcik ni. Pakcik dah angkat barang ni. Okey, ini barangnya. Satu kotak ni Pakcik nak share, Pakcik nak buka satu persatu sekejap ya. Korang sekejap. Saleh Studio. Tanpa usaha yang kuat takkan dapat hasil. Terima kasih Saleh. Macam inilah, kuat. Kuat makan, kuat bekerja. Kuat segala-galanya. Okey, sekejap Pakcik nak potong. Mana pula aku punya gunting ni? Aduh, tengok ni. Masa ni jugalah dia ni nak kacau. Ya? Yeah? Kenapa nak kacau ni? Okey, sekejap. Mana pula Pakcik punya ni?
Sekejap eh, Pakcik cari gunting. Oh, gunting kat bawah ni. Ya Allah. Ha, gunting. Oi. Alright. So, ini barang-barangnya. Barang ni yang ada, kasih habis. Dia ada satu set saja. Tak payah susah korang. Ha, ni dia. So, barang pertama. Banyak barang dalam ni. Ni dia. Ha. Ini barang-barangnya. So, Pakcik nak share sikit. Inilah barang-barangnya. So, korang. Pakcik nak kasih clear je. Siapa cepat dia punya. Okey? Siapa cepat dia punya. Barang-barang ni semua barang-barang sangat-sangat best. Jadi kalau korang nak, korang kena cepat-cepat untuk rebut peluang ni. So, Pakcik buka lah juga untuk tunjukkan apa dalam ni. Eh. Barang dalam ni apa dia. Oi. Ya Allah, tuanku. Tengoklah budak-budak ni. Okey, Pakcik buka jap. Alright, ini dia kita panggil sebagai candy, tea candy ya. Ini boleh letak kacang dan sebagainya. So korang, ini datang set, satu set ada dua. Pakcik, saya nak beli satu boleh tak? Tak payah beli satu, penatlah nak post. Dah semua mahal nak post. Beli sekali 10, habis cerita. So ini cara dia. Alright. Sampai rumah di loceng. Memanglah, korang kat sini. Wah, bestnya dapat barang hot tu. Ah, ini Ilah punya barang lah ni. Okay. Ini Pakcik bagi kat korang. Harga sangat special. Esok Pakcik terus post. Okay. Fast payment. Fast action. Pakcik post cepat. Korang tengok dia punya ni. Dia punya sangat-sangatlah orang kata. Sangat-sangat transparent ni. Nampak ya. Sangat-sangat licin. Memang nampak seperti cermin ya. Wow. Cermin maksudnya tembus. Transparent. Dan dia ada tutup macam ni. Tutup ini memang kedap juga. Pakcik yakin kalau korang ada kacang dan sebagainya. Boleh tutup. Dia ada lock kat sini. Kalau korang tengok ada lock kat sini. Bahagian ni ada lock. Empat lock. Dekat dalam ni pun ada getah. Ya. Ada getah. So. Oi. Apa tu? Ustazul Azim. So ada getah. So senang ya. Senang. Tutup macam ni. Dia ada bunyi eh. Ha, nampak? Debuk. Ah, macam tu. So, siapa nak item ni, dia datang dengan dua set. Dua biji. Satu set, dua biji. So, korang kena. Ya Allah, rambut aku teruknya. Okay. Alright. So, sangat-sangat eksklusif. Ambil gambar pakcik. Cakap pakcik. Pakcik ni berapa? Pakcik cincai lah korang. Cincai je. Asalkan korang nak beli, dah settle. Pakcik tak nak beli ni lagi kat rumah ni. Malas. Yeah? So, yang ni. So, yang ni datang dengan dua set. Sangat-sangat best. So, pakcik tutup balik. Okay, tutup balik. So, korang nak beli ni. So, pakcik ada berapa set ni? Kejap ya, pakcik kira sekejap. So, masukkan elok-elok. Okay. So, satu barang ni ada dua set. Satu set ada dua biji. Dan ini adalah 560ml. Agak besar juga sebenarnya. So memang sangat-sangat eksklusif. Kalau korang hari raya Cina ke, hari raya Melayu ke, korang dah ala-ala ada sikit bajet tu kan. Tak pergi restoran, tak pergi apa, belilah korang ni. Kan. Okay, ni pakcik nak share. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat barang ni. Ada empat. Okey, siapa dapat beli empat ni, ambil je lah. Harga special-special je korang. PM kat pakcik harga special. Itu Irfan, Miao. Tolong jual barang ke acik. Dia memang usahawan yang bagus. Dia punya sale dah hampir 7,000 dah bulan ni. Tahniah Miao. Yeah. Satu yang membanggakan pakcik. Yeah. Main-main game juga. Orang kata meniaga juga. Kalau kita berharap pada game tu, macam mana? Jadi kita kena betul-betul meniaga. So, satu set ada dua biji. So, ada empat biji. Sahaja empat set je tinggal. Empat set je tinggal. Korang nak berapa pun pakcik cakap lah. Korang cakap. Jangan cakap pakcik satu singgit dah lah. Debu kau kan. Kan. Yang harga yang munasabah dan munasarawak. Norizan. Harga yang munasarawak dan munasabah. Ambil gambar nanti PM pakcik. Pakcik beritahu. Harga special sangat. Izan. Harga special. So yang ini barang pertama. Ambil gambar cepat. Ambil gambar. Cepat Mia. Ambil gambar. Nampak? Senyuman manis. Orang nak beli. Okay. Alright. Settle dah ni. Pakcik letak tepi. Mana letak tepi ni? Aduh. Kejap ya letak tepi.
Alright. So sangat-sangat best sebab barang ini yang barang limited. Yang ini nak, nak dapat satu barang ni, satu set ni kena buat RM520 baru boleh beli item ini tau. Tapi kali ni pakcik jual dengan harga sangat-sangat special. Pakcik nak jual, ya Allah yang ini pula. Tengoklah, hai tengok budak-budak ni. Kenapa ni? Kenapa ini tak jual ya? Ini tak jual tau. Ha, tengok-tengok. Hai tengok. Dah. Cepat. Cepat. Loncat. Okey dah. Okey. So, seterusnya pakcik nak share sikit. Eh, ada lagi satu. Lima. Ada satu lagi. Lima. Ada lima set ni. Lima set. Satu set ada 10. Maksudnya, korang borong je lah 10 settle. Okey, tolong pakcik share eh. Kat mana-mana saja. Ha, ini jual lah hitam tu pakcik. Wey, jangan. Hey. Hey. Ada orang nak beli call eh. Ada orang nak beli. Mamat. Ada orang nak beli, Mamat. Duduk sini. Alright, itulah dia. So, pakcik nak share satu lagi item. Ini item dia adalah penapis. Ramai orang yang penapis air, dia tapis-tapis terkeluar bihun. Kadang-kadang sayur terkeluar, ayam terkeluar. Dia tapis dengan tangan memanglah. Jadi, yang ini adalah sesuai untuk penapis. Nak tapis beras pun boleh. Kalau beras tu beras yang jenis yang panjang. Sangat-sangat senang. So yang ini pakcik buka. Dia ada berapa ya? Ada satu, ada dua. Ada tiga set saja. Ada empat set. Ada empat saja ya. Penapis. Ini penapis ya. Mohon. Okay. So ada empat ya penapis ni. Dia ada dua warna hijau, dua warna purple pink. So pakcik nak buka dulu yang purple pink. Okay. Purple pink. Oi. Okay. So pakcik nak buka yang purple pink ni. So ada ada dua. So macam mana nak menggunakannya? Kalau pakcik tak buka, susahlah. Fadilah ambil gambar, nanti pakcik bagi tahu berapa harga. Kalau pakcik bagi tahu kat sini, bimbang ramai yang meroyan. Ramai yang cakap, pakcik, ya Allah pakcik, kenapa pakcik murah sangat pakcik? Saya beli hari tu dekat sekian-sekian manusia, mahal pakcik, mana adil pakcik. Tak nak pakcik, tak nak menjanangkan bisnes orang lain. Jadi pakcik jual secara berhemah. PM tepi pakcik, pakcik bagi harga special. Bukan harganya cekik darah, bukan harga yang orang kata. Wai! Allah, astagfirullahaladzim, budak ni. Hei! Keluar. Biarlah dia nak duduk dekat dalam ni. Okay. So, pakcik bagi tahu kat korang, bukan harga-harga yang biasa-biasa pakcik jual ni. Ni pakcik nak share sikit. Ini letak dia kat macam ni. Bila kita tapis, contoh mi kuning kita tapis, kita letak macam ni. Dah, jadi air dia keluar, minyak tak keluar. Jadi senang. Mi tu tak adalah kita tos sekali terus dia kering, tidak. Jadi senang. Dia ada tutup macam ni. Tutup ni bagus untuk apa pakcik tunjukkan ya. Pakcik tunjukkan. Ya Allah Tuanku, masa ni lah juga dia nak main. Okey, ni pakcik bagi tahu dia bukan tutup macam ni, dia ada lubang dekat sini. Dia ada lubang kat sini, nampak lubang. Lubang kat sini, nampak lubang. Lubang, cari lubang tu kat mana? Jolok lubang tu. Bukan jolok lah, dia tutup dia macam ni ya. Nampak? Nampak dia tutup di sini. Nampak? Sini. Lepas tu ngam macam ni. So kita boleh terbalik-terbalikkan macam ni, nampak? Kalau salad tu kita buat macam ni, dia akan kering cepat. Shhh. Nampak? Tempat pegang dia pun besar macam ni. Jadi kita terbalik macam ni boleh, terbalik macam ni boleh. Lepas ni tutup ni pula, kita boleh terbalikkan macam ni pun boleh, nampak? Macam ni. Nampak? Macam ni. Nampak? Ni lambat sikit, lambat. Nyet. Dan dua-dua ada orang kata dia punya lubang-lubang ni. Pakcik nak bagi tahu kat korang semua, kalau kadang kita masak nasi, kita basuh nasi kadang-kadang tak bersih, bukan apa tahu. Bukan apa tak bersih. Kita kena lomok kat sini. Tengok pakcik buat ya. Dia boleh jadi alas kat sini. Dia boleh jadi alas. Nampak alas. Ya.
alas kat situ. Dia boleh jadi alas juga dan dia boleh jadi tempat macam-macam boleh letak. Kat sini boleh tutup, kat sini boleh, kat sini boleh, macam-macam boleh. So kat sini boleh, kat sini boleh. Dia macam-macam lah korang tengok dekat dalam dia. Ini dalam dia, dia kalau nasi dia tak semudah itu untuk keluar. Pasti selalu basuh pulut. Pulut kan dia besar sikit. Kalau kita nak basuh, basuh ayam, basuh daging memang sesuai. Pakcik bagi tahu kat korang, korang perlu beli benda ini. Senang nak tapis sawi, tak tapis macam-macam. So tapis dia cari, ambil kat adik sini lubang, korang cocok je lubang macam ni, dia tak ada masalah. So kepit ke macam ni, done. Terus biarkan. So kalau kita ada pinggan eh, ada pinggan sini kan, eh? Pinggan cantik-cantik kan. So letak kat atas pinggan ni. Jadi air itu akan jatuh kat sini. Air. Tak adalah nitik-nitik atas meja, meja kembang, meja dalam kayu kembang, kembang semangkuk, rosak meja. Jadi senang. Ha? Kalau kita nak buat popcorn chicken, ayam tu dah basuh, kita tahu ayam tu nak kering macam mana, gunakan tisu dan sebagainya. Tak payah gunakan tisu. Letak di atas ini. Memang ini terbaik. Dia bukan datang dengan warna ni, dia datang dengan warna hijau yang cukup menarik. Sorry eh, pakcik nak tutup je. Pakcik kena tutup terus. Kalau tidak nanti dia lebang-lebang. Pakcik nak tutup terus ya. Yeah? So siapa nak barang ni, bagi tahu pakcik sekarang juga bayar. Jangan cakap, pakcik tunggulah nanti suami saya. Oi! Suami saya izinkan. Tak payah nak tanya suami. Duit korang duit suami ke? Ha? Korang ibu-ibu, kakak-kakak, cakap dekat suami, bang, saya nak beli ni bang. Sebab apa bang nak beli? Untuk abang juga kat rumah masak elok-elok, saya nak hidangkan cantik-cantik. Suami mana yang tak sayang isteri? Cakap kat pakcik, suami mana yang tak sayang isteri? Jadinya, ini ada dua. Ada dua set dan ada warna yang warna hijau ya. Warna hijau. Warna hijau pun cantik juga, warna hijau. Warna hijau ada dua tona kundit. Tona warna hijau. Pakcik buka lah juga warna hijau ni. Ya, yeah. Warna hijau pun ada kalau korang nak warna hijau. Allah, tak boleh buka, malas nak buka. Okey, tengok ni ah, warna hijau. Ada dua warna hijau. Okey. Woi. Tengok budak dia. Tak dalam tu, macam tak ada perasaan je. Okey. Fuh, function betul benda ni. Memang function sebab apa tau? Sebab inilah penapis yang sangat-sangat bagus. Kadang-kadang kita basuh toge ke apa pakai tangan macam ni eh. Pakcik tunjuk eh. Basuh toge kan. Toge letak sini. Ah, tadah. Sampai bila nak tadah-tadah? Tak payah tadah-tadah. Pakai benda ni. Yang ni mi kuning ke apa ke bihun ke, kita tapis kat sini. Kadang-kadang kita dah celur mi ke apa kan. Takkan nak tadah dengan tangan. Takkan nak tadah dengan tangan, melecurlah tangan. Masuk dekat dalam ni, tutup macam ni. Tutup, jadi tak adalah masuk lalat, semua tak masuk. Okey, itu barang kedua. Pakcik minum air dulu yang ditajahas oleh Dr. Amshar. Okey. Sekejap ya, minum air dulu. Barang ketiga. Tengok tu. Barang ketiga. Nak jual apa tu? Ha? Nak jual apa tu? Ya Allah, ya Tuhanku. Hei, Mamat pun nak jual topawi juga. Marah sangat tu. Okay, alright. Barang seterusnya. Aduh. Lifetime warranty. Yes, semua ni lifetime warranty bermaksud selagi barang ni hidup. Bukan barang, bukan anda yang hidup. Kalau anda ditakdirkan hayat tiada esok, barang itu pindah hak milik kepada suami, isteri, isteri kedua, isteri ketiga, anak, mak, ayah semua, jiran. Barang itu masih boleh ditukar dengan barang yang baru. Kalau barang tu edisi tu barang tak ada, tak ada barang tu, maknanya boleh tukar dengan kreditkan dapat barang yang jenis lain tetapi dengan harga yang telah disusun nilaikan ya. Okey, barang ketiga. Barang ketiga ni ada dua set. Okey, ada dua set saja barang ni. Ada dua set. So ini barang, apa nama barang ni? Jap pakcik baca jap mana dia punya tempat ni tak ada. Tapi pakcik yakin ni adalah bekas untuk, ya Allah, tak ada pula tanda harga dia. Bukan tanda harga. Tak ada nama ni. Ini bekas, ini namanya
bekas yang kita boleh bawa untuk pergi kerja. Untuk anda semua yang mana yang ada suami frontliner, nurse-nurse yang menjadi frontliner, ini bekal yang anda perlu beli. Pakcik bagi tahu, ya, ini harga sangat special. Pakcik jarang bagi harga special macam ni. Inilah masanya. Dalam kotak ni kasih habis, okey. Esok kita buat lagi, pagi-pagi buta kita akan buat. Alright. So malam ni pakcik main game. So petang ni pakcik jual tupperware. Okey, korang tengok ni. Ha. Ini bekas makanan. Letak kat sini lauk, letak sambal, lauk yang ada sambal. Lepas tu letaklah sayur, nasi kat sini. Tapi nasihat pakcik, nasi biarlah sikit, nasi, sayur banyak sikit. Sayur dan orang kata dia punya ikan ke apa kat sini. Lepas tu letaklah sayur tambah, lauk tambahan kat sini. Lepas tu tutup. Tutup dia pun cantik. Pakcik nak bagi tahu kat korang. Ada dua warna tutup dia. Pakcik share kat korang ni . Warna dia. Nampak? Korang nak tutup yang sama pun boleh. Nak tutup yang berbeza pun boleh. Tengok . Pakcik tutup . Okey. Korang. Yang ini namanya adalah tempat isi bekal . Tempat isi bekal lah. Nama yang betul ni pakcik tak tahulah. Tetapi kalau korang tak cukup . Jenis yang macam jenis tak cukup. Ataupun orang kata nak bulan puasa nanti nak bawa pergi kerja. Nak dua pakcik boleh tak dua? Okey. Pagi satu. Tengah hari satu. Dah ambil dua ni. Dua . Okey. Nampak? Tutup macam ni. Nampak? Dia punya design sangatlah cantik, korang tengok, nampak? Nampak dua-dua ni. Satu set ada dua biji. Satu set ada dua biji. Pakcik tak banyak barang ni, pakcik ada dua set saja. Korang ambil lah dua set ni . Dua set ni, nampak? Ni dua set. Nampak nice. Memang nice, sangat-sangat nice. Lepas tu dia ada dia punya design dia. Jadi partition dia tak perlu nak kita ubah-ubah dan senang untuk dibasuh. Lepas tu pemegang dia, kalau panas-panas pegang kat bahagian sini. Dia ada tempat pemegang dia, nampak? Tempat memegang kat sini, tempat memegang kat sini. Dua tempat pemegang boleh digunakan. Korang kalau nak beli, print screen saja. Okay, gaming, terima kasih. Waalaikumsalam. Hasnita, berapa bekas tu? Hasnita PM pakcik. Hasnita bukan apa, Hasnita. Kalau pakcik bagi tahu harga dekat dalam live ni, bimbang nanti pakcik orang kata tak nak lah seller lain tersinggung. Pakcik tak nak dia tersinggung sebab pakcik jual dengan harga special macam ni. Jadi pakcik kena menghormati seller-seller yang lain supaya diorang pun periuk nasi diorang pun terjaga. Pakcik tak nak kerana pakcik menyebabkan market ini akan merudum . Kenapa basah ni? Basah berpeluh aku bercerita. Jadi kalau korang nak, mudah saja. Mudah sangat-sangat. Mudah tu macam mana mudah pakcik? Nombor pakcik kat bawah tu tak payah nak taip-taip. Korang terus tekan terus auto. Auto dapat . Auto dapat kat situ. Pakcik terus post esok. Post esok. Post esok bermaksud bayar terus. Lepas tu post esok. Sampai rumah bayar dekat postman. Dia punya charge. Jangan pakcik bayar kat pakcik. Pakcik tak larat nak pergi tunggu dekat JNT tu. Pakcik hanya stand dekat depan JNT. JNT yang uruskan pembayaran. Pembayaran bayar dekat JNT bila barang dapat nanti. So pakcik dah lock ni. Siapa yang nak ni lock nanti. Senang . Senang. Untuk anda semua, pakcik nak minum air. Air ditaja oleh Dr. Amsyah. Penapis air terkemuka di Malaysia. Minum lagi air. Ya Allah. Sekejap ya. Ada lagi seko ni . Nak naik juga. Ni seko lagi nampak. Nak naik juga. Nak naik. Nak naik ke nak jual? Nak jual tabawi juga. Okey, jom. Nak naik sini. Okey. Kamu pula nak jual. Okey, tak apa. Kemudian pakcik nak jual. Nak jual barang ni. Ni ada dua set lagi. Allah takut kamu . Okey. Nak jual lagi ni. Satu set ni ada dua. Jadi ini pakcik nak share sikit. Apakah barang yang istimewa yang pakcik pegang ini? Ini namanya tempat sambal empat mata. Empat mata. Tempat sambal empat mata ni. Bukan sebarangan sambal . Untuk anda semua, terima kasih. Dan WhatsApp. Terima kasih Zirul. Terima kasih. Pakcik akan nak bekas dua biji tu. Yang mana? Oh, dua biji tadi tu. Okey, boleh. Nanti log . Siapa cepat dia dapat . Siapa lambat ketinggalan. Jadi pakcik nak
share ni. Ini siapa yang ada kat rumah ada jenis tambah sambal dia. La ilaha illallah. Tengok dah. Tengok dia orang ni. Pantang wei. Astagfirullahaladzim. Biar je lah. Kita letak kat atas ni eh. Letak kat atas ni. Diorang ni kadang-kadang selalu masuk ke sini. Wei. Oh ada tiga, ada tiga, ada tiga, ada tiga, ada tiga. Ada tiga barang ni. Ada tiga barang ni. Okey, jap pakcik tunjukkan cara-cara nak buka barang ni eh. Kita buka, kita demo satu kali. Ada jatuh-jatuh macam tu tak rosak ke? Tak, tak mancung. InsyaAllah. Sebab ni barang plastik yang hebat memang tak rosak. Bayangkan jatuh daripada tingkat 18, 19 pun tak jatuh. Tapi manusia jatuh, habislah. Okey, lock. Okey, Kashida kita. Rashida, okey dah lock, okey dah. Tak payah lagi nak beli yang tadi tu dah habis orang beli. Okey, ini senang je. Ini ada empat ya. Empat sambal kita boleh letak. Sambal hijau, sambal merah, sambal kuning, sambal hitam. So, memang ada empat tempat. Kadang-kadang suami atau isteri ya, macam-macam nak hidangkan dengan mangkuk-mangkuk ya. Mangkuk-mangkuk, jatuh mangkuk berkecah ni tak payah. Pakcik share sikit ni konsep orang India. Sebenarnya orang kata kadang-kadang orang India ni makan dekat dalam daun pisang kan. Dia pergi bawa benda ni dekat daun pisang. Sekarang ni orang India pun banyak beli benda ni sebabnya dia boleh letak dia punya macam-macam jenis rempah macam nasi kandar. Orang dekat Kuala Pinang ni kena beli benda ni. Pakcik bagi tahu. Kena beli sebab apa? Dia ada empat. Tengok ni eh. Dia ada bucu macam ni. Termasukkan saja kat sini. Pump macam ni. Nampak? Dia dah macam ni. So, dia punya tangkai dia. Tangkai dia tu. Nampak? Tangkai dia ni. Kita ambil tangkai ni. Cocok kat sini sahaja ya. Cocok macam tu ya. Jadi, dia macam ni tangkai. Nampak? Kalau macam ni, kita bawa ke mana-mana. Jangan risau ya tuan-tuan, puan-puan. Yang ini ada tutupnya. Kita kena tutup satu-satu. Ni amat tangkai ni macam ni. Lock saja. Jadi kita boleh bawa ke mana-mana. Bawa ke mana-mana. Senang. Kalau tak nak kita sambal, pakcik. Saya sambal kat rumah. Tak, suami tak makan sambal. Tak suka pedas. Letak kacang-kacang jajan. Letak sikit-sikit. Dah kenapa nak letak satu balang? Orang mengadap. Pakcik pernah tengok. Ada orang mengadap kuih ataupun jajan. Macam ni dia mengadapnya. Mulut dia dekat dalam ni. So, Ailio menjejer-jejer dekat dalam ni. Dah kenapa? Kalau macam ni, orang tu kita bagi dia, dia ambil satu, dia makan. Tak ada dia menyula mulut macam ni. Tak, itu teruk punya orang. Ada orang macam tu datang rumah, pergi makan macam tu. Apa punya orang entah. Kan, makan apa ni namanya? Batang buruk. Kan ada abuk-abuk, dia makan, dia ambil, dia makan. Dia ambil, makan. Mulut dia, dia tadahkan dekat benda ni. Dekat dia punya balang besar ni. Lepas tu, dia makan-makan. Dia punya habuk dia, dia buat apa? Macam ni. Masuklah habuk kat dalam tu. Kau tak ada otak ke? Sekarang ni, dengan adanya benda ni, batang buruk, batang baru, batang sederhana, batang panjang, batang nipis, batang apa sejenis batang buruk ke apa, masuk ke dalam ni kacang-kacang. Lepas tu, korang lock saja dan dia ada tutup dia. Ni tutup dia. Pakcik bagi tahu tutup setiap ada empat tutup. Jangan cakap pakcik. Tak ada tutup. Setiap tutup ada balutan. Eh. Tutup. Tutup dan kedap. Maksudnya memang dia kedap udara. Sangat-sangat bagus. Siapa nak item ni? Pakcik bagi tahu kat dia. Nampak? Ini senang. Orang India bijaknya orang India. Sebab dia ada pakai benda ni. Dia boleh bagi. Dia sendukkan suaminya. Senduk elok. Nampak ni? Senduk. Tak payah nak pegang-pegang, jalan-jalan tayang buntut kat tetamu. Tak payah. Pergi bawa benda ni letak kat tetamu, tetamu pandai-pandai lah ambil. Kan? Tak payah tetamu lah COVID-COVID ni, tak payah nak ambil-ambil tetamu. Korang sendiri hidangkan kat suami korang, hidangkan kat isteri korang ke, mana yang lelaki, anak-anak senang. So kita tahu dah mana satu yang ada sambal semua, yang sambal yang lama-lama. Contohnya macam bawang putih, bawang goreng, kat sini boleh letak. Sangat-sangat bagus. Jadi pakcik cakap, pakcik jual barang-barang ni bukan barang-barang tak bagus. Nampaknya jatuh aku punya barang. Okey, dah. Yang ni siapa nak nanti lock lah pakcik. Pakcik terus hantar kepada dia esok ya. Dah, yang ni pakcik lock. Siapa nak?
Akak dah ada bekas sambal yang empat tu. Boleh letak sambal kicap, sos cili, daun sup, bawang goreng. Baguslah Kak Syidah kita ni kan. Tak sia-sia. Aku pergi rumah dia tengok masih lagi dekat gerobok dia tu. Tak mana-mana tak. Orang bagi dia bukan nak guna. Dia baru bagi dia buat pekasam dekat dalam almari kan. Nanti datang rumah dia, aku cilok dia punya tapawai dia. Bukan nak guna. Orang bagi dia bukan nak guna. Popek-popek pakcik dia bercerita. Okey. Amba comelnya. Apa yang comelnya? Okey. Seterusnya. Minum air dulu. Tajaan Dr. Amsyar. Dap ya. Seterusnya barang kasih clear. Korang ni dia. Bekas makanan atau mangkuk ni jarang orang guna. Tapi ini pakcik nak bagi tahu kat korang. Kadang-kadang nak buat mi kari lah, apa mi rebus, inilah masanya beli pakai ni mangkuk. Ini bagi mangkuk sebesar alam, orang tu kedingnya ni je. Lepas tu korang isi banyak-banyak, dah tak habis korang marah dia. Bagi dia kecil-kecil macam ni, siapkan. Dia rasa sedap, dia nak makan, dia tambah lagi. Kamu ni, dah duduk sini. Kucing memang suka dekat kotak. Ada, duduk situ. Okay. Alright, nampak. Bujik pakcik. Duduk situ. Barang dah habis. Jadi mangkuk ini ada satu set, ada empat. Yeah? Kalau dia nak makan, dia tambah. Cakaplah, serulah kat dia. Senang. Kalau ni masih ni aku tambahkan. Apa salahnya? Ini bagi satu periuk belanga besar. Dah kenapa dia tak habis? Dah tak sedap makanan, tak habis. Buang macam tu. Ataupun orang tu terpaksa makan-makan. Lepas tu dia pergi mutah kat luar. Tak elok macam tu. Jadi senang pakai mangkuk yang saiz kecil ini sahaja. Oi. Ya Allah, itu aku. Saiz 600 ml. Ini saiz 600 ml. Maksudnya boleh muat isi padu 600 ml. Memang terbaik. Bekas ini warna pink purple. Korang belilah 8 terus pakcik cakap. Ini tinggal satu je. Siapa nak boleh bagi tahu pakcik. Dan pakcik bagi tahu kat anda semua dia ada tempat. Ya, ada bawah ni dia ada macam dia punya tempat untuk stand. Supaya tak senang nak bergerak. Sangat-sangat senang. Dan WhatsApp. Terima kasih Asnita. Terima kasih. Alright. Esok pakcik terus post. Janganlah buka rahsia Kak Syah. Mana buka rahsia? Nanti nak datang kat Sungai Star nak tengok ya. Barang yang tak guna tu bawa balik. Okay. Siap Kak Syidah. Kak Syidah, korang dah bagi hadiah tu gunalah. Nak disimpan, simpan. Nak buat apa? Amboi. Okey dah. Buka rahsia lagi. Okey. So apa lagi? Dah. So sekarang kita nak jual yang ni. Dah habis dah. Mawat. Dah tak ada dah. Tunggal. Tinggal jual. Okey, ini. Ini namanya barang ni ada warna biru turquoise dengan warna purple. Kenapa dia begitu kecil? Sebab dia 4 dalam 1. Bukan 5. 4 dalam 1. Pakcik nak share. Warna biru ke warna purple? Siapa nak tahu? Okey, Nazra. Nak. Dah WhatsApp. Okey. Harga special je sebenarnya korang. Pakcik ni nak tolong korang sebenarnya. Pakcik tahu korang kadang-kadang nak guna barang. Tapi kadang-kadang tak mampu. Mahal sangat barang. Pakcik bahagilah korang dengan harga special. Pakcik asal clear je barang ni. Pakcik tak nak tengok barang ni kat rumah dah. Sebab kotak ni dah banyak kat rumah ni. Jadi pakcik bagi clear je kat korang. Botol air kecil ada tak? Ada. Tapi hari ni pakcik tak jual lagi botol air kecil ke besar ke lebar ke. Pakcik jualnya mana ada dulu ya. Pakcik kasi habis satu-satu stok pakcik. So dah habis yang ni pakcik keluarkan barang-barang. So korang kenalah tengok. Kalau pakcik nak menggagal cari botol air kecil tu. Satu hal lagi. So pakcik ambil yang mana ada dekat atas meja ni. Jual. Kasih habis. Esok jual lagi. Habislah macam tu. Okey, ni pakcik nak share. Kita keluarkan warna turquoise ni eh. Okey. Warna turquoise ni. Kenapa warna turquoise? Pakcik buka sekejap. Berulang kali ku mencuba memujuk hati. Lukakan semua. Okey. Ni dia. Ha, awak macam ni hebat sangat. Ni nampak ni, dia ada 4 dalam 1 ya. Yeah? Dia ada tutup dia pun 4 dalam 1. Tutup dia pun ada tonal warna. Dia ada 4 dalam 1 bermaksud dia boleh tindan-tindan ni pakcik tunjuk ya. Yeah? Ni, nampak ni. Tindan 1, tindan 2, tindan 3, tindan 4. Nampak? Nampak? Dia 4 dalam 1. Lepas tu dia boleh masuk macam ni. Ha, ya. Yeah?
Dia ada masuk-masuk-masuk. Nampak ni? Pakcik tunjuk ya. Nampak? Haa. So ada empat. Dia boleh masuk dan dia boleh tutup. Satu tutup saja di sini. Tutup ni masuk dalam lah. So satu tutup dia boleh tutup semua. Jadi pakcik nak bagi tahu, yang ini untuk sambal, yang ini untuk lauk, yang ini ini sayur, yang ini untuk lauk, yang ini untuk nasi. Jadi complete, complete empat dalam satu. So pakcik bagi tahu barang ni sangat-sangat menarik. Ya, yeah, terima kasih Mancung. Boleh PM WhatsApp juga, nanti pakcik reply. Okey, WhatsApp pun boleh. Muazman, waalaikumsalam. Okey, yang ini ada dengan warna purple dengan warna biru turquoise. Ah, settle ya. Satu barang ni. Alright, pakcik ada tiga saja. Ada tiga saja. Siapa cepat dia dapat. Barang ini sebenarnya ramai orang suka. Pakcik bagi je lah pula. Bagi je harga special. Harga special korang. Apa lagi korang nak? Ha, mudah. So dah, settle. Okay. Miau belajar dengan pakcik cara nak buat live ni, okay? Okay, dah. Ha, warna biru, warna purple yang tadi. Dah, settle. Okay, dah settle. Kita settlekan. Letak ke tepi. Oh my God. Letak ke tepi. Barang seterusnya. Barang kedua terakhir. Sebelum kita pukul 6. Sekejap je. Satu hari 30 minit pakcik bercerita. Lepas tu pakcik nak minum dulu tajaan seperti biasa. Air. Water filter Dr. Amshar. Sedap Dr. Amshar ni. Sebab apa tau. Air dia air mineral yang betul-betul dijamin halal. Sebab keluaran Bumi Putra. Sebab tu air menjamin kesihatan kita. Kalau kita lokek nak beli air penapis air, habislah kita. Asyik nak minum berlokek, habislah sakit. Ha, kan? Salam pakcik. Jom mengetih pakcik. Air mengetih kat mana? PKP-PKP tak boleh lah. Takut. Okey. Jangan. Apa? Lepas ni lah. Lepas PKP tak apa ya. Okey. So pakcik putuskan je. Okey. Ini barang ni tinggal satu je. Siapa cepat dia dapat, pakcik bagi tahu kat korang. Korang tengok. Dua dalam satu. Dan dua dalam satu. Tutup dia pun ada dua. Pakcik cerita sikit ya. Tutup dan bekas. Yang korang tengok. Bekas ni nampak macam satu. Tapi sebenarnya dua. Tengok eh. Ha, dia boleh berjadi berkembar. Lepas tu boleh ini ke atas. Ke bawah. Ini pula. Boleh macam ni. Boleh macam ni. Boleh macam-macam boleh. Tutup pun cantik. Kita boleh dapatkan dua set. Dua set ini pakcik bagi tahu kat korang. Yang ini dia boleh dia senang nak simpan. Jadi macam ni pakcik bagi tahu dekat bahagian ni, bahagian yang kasar. Kasar. Senang kita nak buat cekodok ke, nak buat apa ke, nak lomo ke, lenyek ke apa, senang. Sebab tempat dia kasar. Kat bahagian atas ni dia licin sikit. Kalau dapat tengok bahagian ni licin. Sebab bahagian licin inilah yang kita punya, orang kata senang nak tutup nanti. So dekat bahagian luar ni dia ada satu bahagian boleh pegang macam ni. Jadi kita boleh pegang macam ni. Senang dan tutup secara senang. Yeah? So yang ni satu set ni ada dua. Dua pieces. Kita boleh tutup macam ni. Pakcik tunjuk ya. Yeah? Ha, pakcik tunjuk jap. Yeah? Dia ada dua macam ni. Tutup. Satu warna purple. Satu warna ala-ala maroon. Nampak? Besar tu besar sangat. Besar. Kena letak nasi dan sebagainya. Senang. Ini pakcik memang hot item. Siapa dapat item ni memang terbaik. Pakcik bagi tahu kat ini susah nak dapat barang-barang besar. Tapi pakcik buat, korang bayangkan ni besar kan. Kepala pakcik pun separuh macam ni. Muka pakcik adalah besar ni. Dua kali muka pakcik. Kalau perut pakcik macam ni besar. Nampak besar macam ni. So memang sebesar perut pakcik punya. Korang memang kena beli item ni. Sangat-sangat berbaloi untuk korang. Esok malam ni bayar atau sekarang bayar. Esok pakcik dah post. Dah jangan nak fikir-fikir. Suami tak bagilah apalah. Suami apa tahu. Dia tahu ala-ala pergi dekat apa nama. Baiki kereta lah, apalah, beli-beli benda tu. Dia bukan tahu dekat dalam dapur macam mana keperluan puan-puan, akak-akak semua. Dekat dapur tu kenalah cantik mata memandang. Barulah sedap masakan kita. Ini dia tahu-tahu nak beli aksesori kereta lah apa. Tak payah tanya dia. Cakap je, bang saya nak beli tapawai. Dah cukup. Jangan minta izin macam, bang boleh tak saya beli tapawai. Nanti dia kata tapawai dah banyak. Tapawai dah banyak, memang dah banyak. Tapi lain dia punya cara nak menggunakan dia. Diorang bukan faham pun. Korang yang kena pandai. Okey dah. Minum air tajaan Dr. Amshar lagi.
Okey, barang kedua. Terakhir sebenarnya satu lagi barang. Ni ha. Ah, plate warna merah. Boleh tengok ada plate ni ada empat ya. Plate warna merah. Dia punya tu melengkung sikit. Melengkung. Ha. Plate warna merah. Dah settle. Plate warna merah ni mesti orang ramai nak. Okay. Dan yang terakhir. Kadang-kadang korang ada biji rim. Kadang-kadang ada krepek. Ini bagus ya. Bagus sebab apa? Sebab yang ini memang pakcik banyak jual. Pakcik bagi tahu. Dah habis dah. Kotak pun dah kosong. Semua masuk ke dalam ni. Korang boleh PM pakcik. Hai pakcik. Hai Haya. Berapa tu harganya? Yang mana satu harganya tu? Nanti ambil gambar. Tanya kat pakcik. Pakcik jawab ya. Okay. Ni. Pakcik share sikit tempat bijirin ya. Tengok dia punya tempat bijirin. Dia punya tempat nak buka dia tu. Nampak? Bijirin bukannya kecil-kecil macam ni. Lubangnya. Lubangnya sebesar hidung. Ha, besar mulut. Nampak? Besar mulut. Jadinya kalau masuk kat sini, tutup kat sini, kita boleh buka bijirin, tuang macam tu bijirin. Ini memang terbaik ya. Memang sangat-sangat terbaik sebab apa? Sebab bentuk dia yang senang pegang. Pegang macam ni, nampak? Memang diciptakan untuk dia nampak bahagian dalam sebab dia transparent. Kat bahagian luar ni adalah dia kasar sikit. Dia kasar. Jadi kasar senang kita nak tuang macam tu. So ini barang yang terakhir. Siapa nak boleh PM pakcik. Ha, dekat dalam ni pakcik letak dia punya tutup. Tutup ada dua warna. Jangan cakap pakcik saya nak warna hijau boleh tak? Alah ambil dah dua-dua korang ni. Tak payahlah pakcik nak susah-susah. Nak keluarkan ambil je dua. Harga pun berpatutan. Bukannya harga cekik darah. Pakcik tak pernah harga cekik darah ni. Harga berpatutan. Dan pakcik nak ucapkan terima kasih kepada semua geng-geng pakcik yang pakcik sayang. Daripada Sabah di Datu tu ayah dia. Dan sampai ke Perlis dan juga Johor Bahru. Kita telah mencecah. Pakcik sayang korang semua. Selama 11 tahun pakcik berada, keluar masuk orang silib dan berganti. Dan ada ramai juga director pakcik yang masih stay tune dengan pakcik. Pakcik ucap terima kasih. Memang anda terbaik sangat-sangat. Sebab kita dah mencecah ke 600 ribu. Pakcik sayang kat korang semua. Kita ada masa 300 ribu. 3 hari ini untuk pecut ke 700 ribu. Dan kita pernah cipta sejarah untuk hampir 720 ribu dalam masa sebulan. Masa musim PKP bulan 4 tahun lepas. Dan pakcik yakin juga untuk bulan ini kita akan mencatat rekod yang terbaru. Dan pakcik ucapkan terima kasih. Kita dapat nombor 5. Salah seorang daripada eksekutif pakcik dapat nombor 5 dalam senarai di Malaysia. Iaitu ten. Nanti cerita sikit macam mana rahsia. Ini pakcik nak share sikit. So korang ambil gambar. Yang ini berapa liter? Ini adalah 2.9 liter. Nama dia adalah Generous Carrier Strawler. Carrier tu maksudnya bijirin punya storer. Tempat bijirin. Okay. Kita punya ni pun dah settle. So kita masukkan balik barang-barang kita. Okay. Masukkan barang-barang elok balik. So sambil-sambil tu korang nak tanya apa, korang cakap dengan pakcik, kat pakcik. So yang ni pakcik ulang balik. Barang-barang yang ada ini 5 ya. 5 barang ni. Siapa nak 5 barang ni? 5 sahaja barangnya. Bukan susah sangat nak beli 5 tempat candy. Okay. 5. Lepas tu kita ada dia punya apa, pinggan dia. Pinggan dan bersama dia punya tempat letak sambal dia. Tadi sambal ada 3. Lepas tu kita ada mangkuk juga warna pink purple. Mangkuk ada 2. Dan kita ada 4 dalam 1. 4 dalam 1 warna biru turquoise dan juga warna purple. Dan kita ada juga bekas untuk letakkan untuk bagi kat suami pergi kerja dan sebagainya. Bekas bekal ada 2 set. Dan yang last sekali kita ada tempat penapis mi ataupun tempat basuh sayur dan sebagainya. Kita ada 2 yang warna hijau dan 2 warna pink purple. Dah settle, tutup. Oi mak kau. Sekejap ya. Dah settle dah. So untuk esok
Kita berjumpa lagi setiap hari pukul 5.15 sehingga pukul 6. Kita akan bersama pakcik untuk kasih habis barang pakcik. So, apa-apa pun nak tahu macam mana nak jadi ahli. Untuk anda yang nak menjadi ahli, boleh mendaftar sebagai ejen jualan untuk bersama-sama pakcik dengan strategi yang pakcik ada. Ayo kita bersama-sama untuk menuju puncak dan sama-sama kita berniaga. InsyaAllah apa yang pakcik ada ni, pakcik akan sharekan kepada anda semua. Kasih habis. Betul, Hayah. Kasih habis. Kasih habis. So, terima kasih untuk semua. Jumpa lagi pakcik nak melayang WhatsApp yang masuk. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Pukullah tabu. Pukullah tabu. Pukul rebana. Bye-bye semua.